Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rabbana maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim a'udhu billahi min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah inna allaha ma'as sabirin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan bersilaturahmi, dengan mempelajari kitab suci Allah, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Qur'an dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 153 yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Silakan dicari dan diperhatikan 153 dari surah Al-Baqarah dan kita buka saja tahlil ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu bertaklim, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur untuk kita disertai sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita, keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, kejayaan dan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bishafati Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadha tafsir Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi la tuwashshi wardana. Amin ya Allah ya Rabbana. Silakan Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Hamzah ketemu Hamzah, amana a'mana amanu sta'inu asana ista'inu, kena Hamzahnya Hamzah wasal ketika disambungkan menjadi hilang. Amanu sta'inu bisabri wassalah inna allaha ma'asabiri. وَلَنْ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ taknya tak tanis, maka ketika sukun menjadi hamas. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا walakinlah, nun mati ketemu lam idgham, idghamnya bila gunnah atau disebut idgham tam, sempurna maksudnya. Walanabluwannakum, nun mati ketemu ba ikhfa syabawi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladhina idza asabatkum قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون kepanjangan ya? Kepanjangan enggak? Enggak. Baik hadirin, sampai disitulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya. Selanjutnya silakan perhatikan akan jelas arti dan makna dari ayat yang kita baca tadi. Banyak pelajaran malam ini yang belum kita temukan. Mungkin
atau belum dipraktekkan dalam kehidupan kita. Banyak banget. Di antaranya, yuk kita perhatikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya ulangi berkali-kali. Panggilan ini adalah panggilan sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga panggilan ya ayyuhalladzina amanu tidak pernah Allah gunakan untuk memanggil orang kafir, enggak ada. Ya ayyuhalladzina kafaru, enggak ada dalam Al-Qur'an 1666 ayat 114 30 juz, tidak ada kata ya ayyuhalladzina kafaru, enggak ada. Satu-satunya yang mendekati adalah ya ayyuhal kafirun. Tidak pakai ladina, tidak pakai dan lain sebagainya. Kenapa Allah baik kepada orang kafir di dalam surat Al-Kafirun? Karena di dalam surat Al-Kafirun, gara-gara orang kafir baik sama Nabi Muhammad mengajak damai. Karena orang kafir baik terhadap Nabi Muhammad mengajak damai, maka Allah baik kepada mereka. Ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rata-rata Allah memanggil orang kafir itu ya kafir. Ya kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya kafir, hei kafir. Tapi untuk orang-orang yang beriman, sekali lagi, Allah tidak pernah memanggil dengan nama telanjangnya, tetapi pakai ya nida, ayyuha munada, alladina silah mausul, amanu silah munada, subhanallah. Seakan-akan orang tua memanggil sama anaknya, wahai anak sayangku ganteng, gitu. Saking sayangnya Allah pada orang-orang yang beriman, tidak ada. Ya mukminun, tidak ada. Padahal ya ayyuhal ladzina amanu itu apa artinya? Bapak lihat. Artinya apa? Hei orang-orang. Kalau saya ganti kalimatnya ya mukminun, apa artinya? Sama kan? Tapi Allah tidak pernah gunakan kata-kata itu. Tidak pernah Allah menggunakan kata-kata itu. Betapa sopannya, betapa sayangnya, betapa rahmatnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Hai sayangku orang-orang yang beriman, istainu, silakan kalian minta tolong. Dengan caranya bisobri, dengan sobar, wasolati dengan sholat. Jadi berdoa kepada Allah itu, minta tolong kepada Allah itu bukan dengan panjang-panjangnya doa, bukan Bapak, bukan, bukan. Sampai berdoa satu jam doa, enggak mesti begitu, enggak mesti begitu. Sampai beseknya asem nungguin doa, enggak mesti begitu. Bulan mulut ini saya punya acara, satu acara doa terpanjang sepanjang pengalaman hidup saya, hampir satu jam berdoa. Sampai di dalam doa ila hadrati nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai ke Nabi Adam. Coba bayangkan. Salut juga saya ya apalannya sampai. Cuma kesenangan roti Nabi Allah hadir Al Habib Husain juga bukan sampai di Indonesia disebut semua. Enggak mesti begitu. Lihat para ulama. Di Banten ada ulama yang terkenal. Bukan pengobatan, bukan hikmah. Bukan mempelajari hikmah iman, tapi timbul hikmah dari ibadahnya. Hikmah itu ada dua, Pak. Hikmah ada dua. Ada yang memang dipelajari, dia ahli hikmah. Tapi ada yang memang timbul hikmah dari ibadahnya. Seperti Abu Yadim Yati, itu timbul hikmah dari ibadahnya, bukan mempelajari ilmu hikmah. Kebanyakan ustaz-ustaz yang lain mempelajari ilmu hikmah. Orang-orang yang timbul hikmah dari ibadahnya, ketika banyak orang yang minta air,
untuk keperluan masing-masing, yang anaknya sakit, yang anaknya mau sekolah, yang dagangnya pengen lancar, yang pengen nyandung segala macam umpamanya, umpama. Kayaknya ada ya. Itu ulama tersebut tidak pernah baca doa. Dari masjid sebegini, rumahnya umpamanya rumah ke Abi Salim dekat. Nah, dari rumah ke masjid itu ada pagar setengah badan. Nah, orang-orang yang minta air, minta doa kepada beliau, itu gelasnya ditaruh di atas pagar aja. Kemudian ulama pulang dari masjid habis sholat subuh, tinggal dicelup-celupin aja jari katangannya ke barisan gelas kanan, jari kirinya ke barisan gelas kiri, semua sembuh. Nggak ada doa panjang-panjang. Doa sampai satu jam, sampai pegel. Saya sendiri ustaz pegel sampai. Apalagi yang bukan ustaz. Kata Allah, istainu minta tolong, enggak usah panjang-panjang. Innallaha la yuhibbul qilqal. Allah tidak senang orang yang panjang-panjang ngomong, ruwet. Bapak punya karyawan. Yang satu banyak ngomong tapi kerjanya lelet. Yang satu banyak kerja tapi jarang ngomong. Kira-kira senengan yang mana? Pertama yang kedua? Kedua. Begini Bapak. Doa itu enggak perlu panjang-panjang. Tidak perlu dijelaskan permintaan kita kepada Allah secara detail, karena sebelum kita berdoa kepada Allah, apakah Allah tidak tahu apa yang kita minta? Udah tahu, ngapain doa panjang-panjang? Cukup Allah, ya Allah, Allahumma, ngerti meren. Udah. Masa Allah enggak ngerti? Enggak ada ulama doa panjang-panjang. Tahu kali. Ya Allah, Allahumma, tahu kali. Udah cukup. Allah tahu kok. Allah memerintahkan berdoa itu meminta tolong sabri dengan sabar. Wah, sholat. Ini doa panjang-panjang satu jam, sholat kagak ya, bagaimana diijabah? Bukan sabar begininya. Kan rujukannya semua Quran 114 surat itu di dalam surat Al-Fatihah, kan intisarinya. Di dalam surat Al-Fatihah Allah buka rahasia meminta kepada Allah bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Kerja dulu baru gajian, Bro. Gaji melulu diomongin. Nah, bagaimana sobar? Kemarin saya udah pancing ya. Sobar itu ada berapa? Kan jawabnya cuma satu ya. Ketika kita kena musibah, harus sobar. Di dalam surat Ali Imran ayat 200, lihat di layar. Ya ayyuhalladzina amanu, ya amanu, ya ayyuhalladzina, setiap amanu pasti aja ayyuhalladzina, masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah sayang, sabar. Sabar itu alat taat. Yang pertama, sabar ketika kita melaksanakan taat. Ibadah harus disabari, disertai dengan kesabaran, keikhlasan, jangan disertai dengan kesombongan. Bagaimana menghadapi bocah di Nurusobah ketika ke sholat maghrib? Wush. Sampai sholat dua kloter. Untung ada relawan yang mau belakangan sholatnya. Insya Allah pahalanya sholat pertama, insya Allah. Karena serba salah, dicitak anak orang. Nggak dicitak, sebenarnya hati mau pengen. Enak. Nanti mak. Cuma kalau di sini kan jadi masalah nih, di bapaknya yang ada.
Salat maghrib tiap maghrib nggak pernah datang, dijitak anaknya baru datang. Apa dijitak aja setiap maghrib ya, biar besok datang lagi. Susah ini, ibadah itu sulit. Yang pertama al-taat wal masoib, dan yang kedua sabar menghadapi musibah. Nah, sabar menghadapi musibah itu udah kita tahu. Yang ketiga wa alal ma'asi. Di sini Bapak lihat dari sisi kacamata nahunya. Kalau taat menggunakan ala itu lidoror. Kena melaksanakan ibadah itu malas, Pak. Seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan alaikum kepada kalian puasa. Kenapa puasa pakai alaikum? Karena puasa itu malas, lemas, capek. Dengan puasa perut menjadi lapar, dengan puasa tenggorokan menjadi haus, bahkan kuping juga kadang-kadang budak lagi lawan. Berbeda dengan ketika Allah mengatakan memerintahkan nikah kepada manusia. Fankihu ma toba lakum, bukan ma toba alaikum, bukan. Tapi ma toba lakum dengan lam. Kenapa? Linaf'i. Karena dalam pernikahan itu banyak kemanfaatan, asas manfaatnya banyak. Dengan nikah hidup menjadi sempurna, yang tadinya cuci baju sendiri, ya, yang tadinya makan di warteg, yang tadinya ngopi di warung, lakum. Nah di sini juga ala taat, untuk melaksanakan taat itu berat. Nggak ada orang lapar pengen ngaji, nggak ada. Tadi salat maghrib banyak penuh, begitu mah ngaji kabur. Dan juga wal ma'asi, dari meninggalkan maksiat. Kan an itu lil mujawazati wal budi, kata ilmu nahwu. Qawlu an lil mujawazati wal budi, menjauhi maksiat. Harus sabar juga, karena untuk menjauhi maksiat itu susah, Pak. Di depan rumah kita ada dangdut ria, biduannya cantik-cantik, bahenol, semok, denok, montok. Kira-kira hati kita pengen lihat apa pengen kabur? Abi aja masih senyum ngeliat dengede semok dong montok. Apa yang dimasuk-masukin? Nah, kita bahas nanti. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullah. Ini dalam surat Ali Imran ayat 200. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan kalian berkata, sekali-kali berkata terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Jangan. Mereka syahid, bukan mati. Karena pada dasarnya hanya pandangan mata kita saja yang tidak mampu melihat. Lihat di layar, balhum ahya. Mereka cuma pindah alam saja. Maka Babeh Faisal cerita di dunia maya, dia punya teman di Gaza, WA sama Babeh, akhi Ustaz Faisal, ana masih ada di Gaza. Cuma di Gaza ini, kata beliau, sekarang-sekarang ini sudah tidak ada to'am, sudah tidak food, sudah tidak ada air, sudah tidak ada listrik. Bahkan mungkin kehidupan saya pun berakhir hari ini, tepat pada bahkan jam ini. Seandainya akhina Ustaz Faisal hari ini enggak nerima telepon dari saya lagi,
maka pastikanlah saya sudah duduk bersama Abu Bakar Siddiq, saya sudah duduk bersama Umar, saya sudah duduk bersama Bilal. Artinya mereka yakin banget bahwa Syahid itu langsung bertemu Rasulullah SAW. Bahkan di dalam ayat ini bangun ayat mereka hidup. Arwahum fi tuyur fi hawasil tuyurin, roh mereka ada di burung-burung yang hijau, tasrau fil jannah, yang terbang di sekitar alam surga, haitsu syaat, sesuai dengan kehendak kita. Itu li hadisin bidzalik, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan itu. Maka kita jangan sekali-kali sama ulama mengatakan mati ya. Sama Rasulullah saja kan kita enggak berani mengucapkan mati. Rasulullah itu wafat. Tilar dan lain sebagainya, banyak bahasa lah, jangan mati. Karena Allah yang mengatakan bal ahya, mereka hidup-hidup walakin la tashurun, cuman kalian aja yang enggak tahu. Bapak yakin ada iblis di muka bumi ini? Yakin. Pernah ketemu enggak? Itu salah satunya. Salah satunya itu. Dan kalian jangan kaget kata Allah. Proses diijabahnya doa. Maka banyak orang yang ngeluh, bahkan curhat sama saya, Pak Ustaz, ya Mas ada apa? Kenapa sih ya, sejak saya dapat hidayah, aktif ibadah, aktif sholat, aktif ngaji, kok ekonomi saya malah menurun, Pak Ustaz? Pernah ada yang curhat begitu? Sering. Pengusaha besar, pembisnis besar, begitu dapat hidayah, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji, ekonominya drop. Dan itu janji Allah. Walana bluwannakum bi syai'in minal qaw. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut. Walju dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal dan kekurangan harta. Awal anfusi dan jiwa wasamarat, bahkan buah-buahan. Nah, wa basyiris sabirin, kalau kita sabar menghadapi itu, insyaallah berarti kita akan naik kelas. Karena itu ujian. Setiap siswa yang diuji, ketika mampu menjawab ujian demi ujian, pasti dia akan kelas. Nah ini. Tapi sayangnya kalau kita tidak mampu menjawab ujian ini, habis-habisan bonyok tapi enggak naik kelas. Siapa yang diuji? Siapa yang wabashirin sabirin, berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah alladzina idza asabatuhum musibah, ketika dilanda musibah dalam hidupnya, aibala qalu, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Spesial ayat inna lillahi, jangan qalunya ta. Bukan dimulai dari qalunya tapi dimulai dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah didaulat menjadi ayat istirja namanya. Karena sudah didaulat menjadi ayat istirja, maka tidak diharamkan membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun walaupun bagi orang yang punya hadas junub, enggak diharamkan. Karena ayat ini sudah didaulat menjadi ayat istirja. Kan diantaranya diharamkan bagi orang yang punya hadas junub membaca Qur'an walaupun satu ayat. Ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun berapa ayat? Berapa kalimat? Nah, ini tidak haram karena ayat ini sudah didaulat menjadi ayat istirja. Bahkan wafil hadis Bapak lihat di dalam tafsir, manis tarja'a indal musibati, siapa orang yang betul-betul baca istirja ketika datang musibah, ajarallahu fiha, maka Allah akan memberikan pahala dengan musibah itu. Bahkan wa akhlaqallahu alaihi
dan Allah akan menggantinya kepadanya khairan dengan yang lebih baik. Ini saya alami, Bapak. Saya alami. Ketika saya punya anak pertama dengan istri ini, lahirlah seorang putra yang menurut saya super istimewa dalam kehidupan saya. Saya beri nama Mahinur Rafiqah, dipanggil Oping, Oping, Oping. Usia 3 tahun, lagi lucu-lucunya sampai sekarang saya belum bisa melupakan. Meninggal. Saya sampai stres, ibunya juga sama. Tapi saya mencoba mempelajari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak cuma mulut saja, tetapi hatinya menyerahkan. Ya Allah, jangankan anak saya, Opik, saya sendiri tidak bisa apa-apa. Saya ikhlas dengan ini. Ternyata benar, Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Tidak lama kemudian, 1 tahun, istri saya hamil, lahirlah seorang bayi yang sekarang dinamain Ahmad Fadul Aziz. Mungkin Bapak tahu anak saya Aziz. Alhamdulillah, nurut, ganteng, dan lain sebagainya. Ternyata Allah benar. Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Bahkan pelajaran dari Rasulullah mungkin tidak pernah kita katakan. Wafihi anna misbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tufi'a. Lagi Nabi sedang rongkrong di beranda rumah, di halaman rumah, tiba-tiba di Arab itu kan anginnya kencang. Dengan angin kencang, lampu Nabi itu kan punya lampu zaman dulu dari api. Kalau di kita dari bambu disulut api, obor, atau mungkin lampu cempor lah. Karena tiupan angin kencang sampai taufia, lampu Nabi itu mati. Apa kata Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai-sampai qalat Aisyah, Ummu Aisyah berkata, ya Rasul, siapa yang meninggal? Kata Rasul, tidak ada yang meninggal. Tapi sampean tadi baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innama hadza misbah. Kan tadi lampu kita mati. Innama hadza misbah, kan cuma lampu doang yang mati, kenapa sampai baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Apa kata Rasulullah? Kullu ma asa'al mu'min fa huwa musibah. Setiap segala sesuatu yang berakibat jelek kepada orang yang mukmin, kepada muslim, kepada kita, itu semua adalah musibah. Kena musibah wajar dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis ini diceritakan, disampaikan oleh rawahu Abu Dawud fi marasilih. Kalau Bapak tidak percaya, besok ketika Bapak ke masjid, lampu satu mati, Bapak di speaker, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah masyarakat kita pada umumnya. Hadirin, itulah suguhan taklim pada kesempatan malam ini, karena pisang rebusnya udah datang juga. Kurang lebih mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah, wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.